Dan dengan harga yang sangat miring teman-teman, tapi memiliki mendapatkan sepeda yang masih banyak koreksinya ya. Nah, sebelum saya pastikan, sebelum saya kirim ya, nanti saya akan review ulang sebelum nyampe ke orangnya. Jadi biar apa yang belum saya kirim ya barangnya sesuai setelah nyampe di rumah begitu teman-teman ya. Namun sebelum saya review ulang, mohon ya saya ajak untuk bergabung dengan Tapi Kompetisi dengan cara subscribe channel Kompetisi dan aktifkan notifikasi supaya Anda mendapatkan video terbaru setiap harinya dari channel Kompetisi. Maaf teman-teman ya, karena seharian di rumah jam hujan teman-teman ya, sampai sekarang sudah sore masih hujan tidak berhenti. Terpaksa kita mereviewnya di dalam ruangan ya. Adapun gambar yang kurang baik, saya mohon maaf segala itu, tapi tidak mengurangi rasa review saya untuk mendetail sekali tentang sepeda ini. Jadi ini sepeda sebelum saya kirim, saya akan tunjukkan apa saja ya yang tidak ada, yang belum ada kita adain begitu teman-teman. Baik, langsung seperti ini teman-teman ya yang kita kirim, Mas Warno, lampu sudah Miller ya. Untuk setang seperti yang saya review biasanya ya teman-teman ya, bukan ori fongres seperti itu, tapi sudah menyerupai sekali. Tapi untuk holder ori fongres teman-teman ya, konsepnya juga original. Panther Fork-nya yang model tua ya, karena ini yang seri S teman-teman ya, yang H60, tapi untuk nomor serinya S, jadi pastinya yang modelnya seperti Hajet teman-teman ya. Dan juga selebornya depan belakang untuk cat mirip pen, tapi bagus teman-teman karena sudah ada transfer mereknya juga. Untuk kelebihannya di sepeda ini juga teman-teman ya, untuk roda-roda sudah 36 depan belakang dan jendol, udah mirip crown print teman-teman ya, aman sekali. Jadi untuk roda-roda sudah bagus dan juga menambah kemewahan dari sepeda ini teman-teman ya. Untuk bannya sudah cicak teman-teman, dan ini sudah langka, tapi ini kondisinya masih 94%. Jadi Mas Warno tidak usah beli lagi, sudah cocok ini teman-teman ya. Baik, di belakang ini bagian yang kami upgrade kemarin teman-teman ya. Sabelnya juga sudah model antik, lawasan ya, jos. Jadi untuk yang naik bobotnya 80 kilo ke atas aman. Sip. Kawat sadel masih bagus. Baut juga masih orian ya. Untuk kunci masih oke, anak kuncinya ada. Plankernya bagus yang lawasan, teman-teman. Ya. Dan juga banyak yang menggunakan obat nyamuk tapi dua shock seperti ini, teman-teman ya. Inilah yang kami dapat dari awal seperti itu, teman-teman. Dinding lawasan seperti itu. Dan juga ke sini untuk torpedo belakang sudah burung FNS ya. Nah, semuanya sama 36 depan belakang. Ini ada sedikit teman-teman ya untuk pengecatannya, terlepas ya, tapi aman semuanya. Cagak-cagaknya, terus pelek-peleknya 36 semuanya depan belakang ya. Nah, terus ke belakang as tengahnya masih original. Baut-bautnya teman-teman ya, masih original semua.
Ya ini yang ingin saya sampaikan kepada pembelinya, Mas Warno. Jadi sekali lagi, untuk sepeda ini sudah siap goes, ya, tinggal ditambah angin sampai sana karena pompanya kebetulan nggak tak bawa dari rumah tadi ya. Jadi sudah siap goes. Adapun sekali lagi untuk masalah cat dari awal, dari video awal sampai akhir saya katakan ini event, ya. Kalau nggak senang dengan eventnya bisa Anda hapus. Tapi ini sudah gagas, sudah eman, Mas ya, karena catnya juga bagus. Gitu teman-teman yang bisa saya informasikan, Mas Warno sekali lagi terima kasih. Ya, Mas Warno yang dari Kebumen, mudah-mudahan ini juga jadi sepeda terbaik Anda, walaupun sudah memiliki beberapa. Dan oh ya, ini brandnya yang kita bawakan juga untuk menambah kesan indah dari sepeda ini, teman-teman. Ya, oke, kita akan langsung bawa ke tempat pengiriman Indah Logistik. Mohon maaf, Pandu Logistik, teman-teman ya. Walaupun hujan, kita akan bawa karena kita tunggu sudah 2 jam, tapi tidak reda-reda, teman-teman ya. Sebelum tutup, kita akan kirim keseluruhan, oke? Sampai bertemu di tempat pengiriman. Terima kasih. Hujannya lur, mulai pagi. Tak berhenti-henti. Tunggu, hutan Kebumen. Ada pulunya. Oke, siap. Kita akan kirim teman-teman. Jadi nyampe rumah langsung dimandiin, Mas. Hujannya luar biasa karena kita bawa sepeda. Oke. Okay. Sip. Mantul. Sudah nyampe di tempat pengiriman Pandu Logistik. Langsung hujanan, masuk. Hujanan. Sehari kehujanan, Mas. Angel, hujanan, ndak mari-mari langsung diterima kepala iki. Kayak saat ini. Oke, ditunggu Mas Warno. Kedatangannya Pongles 60. Oke, sampean pulang ke sana, Mas. Oke teman-teman, jadi gitu transaksinya. Deal, harga deal, Anda transfer dalam. Oke, sip. Mas Warno, mantap. Terima kasih. Oke teman-teman, jangan lupa bantu subscribe channel ini supaya terus berkembang dan bisa bermanfaat. Oke, ditunggu Mas Warno, terima kasih.